Salah satu perusahaan milik daerah BUMD Provinsi Jawa Barat PT Agronesia Perseroda nanda kasapukan rukun gawe atau MOU jeung Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor di Auditorium West Java Investment Hub Kota Bandung poe Kemis paso sore. Eta rukun gawe teh pikeun ngamanfaatkeun aset lahan milik PT Agronesia Perseroda turta ngahirupkeun deui pabrik es Sari Petojo anu kungsi kateg saprak taun 2018. Perusahaan milik daerah BUMD Provinsi Jawa Barat PT Agronesia Perseroda nanda kerjasama atau MOU jeung Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor di Auditorium West Java Investment Hub Kota Bandung poe Kemis paso sore. Eta kerjasama teh pikeun ngamanfaatkeun aset lahan milik PT Agronesia Perseroda turta ngahirupkeun deui pabrik es Sari Petojo anu kungsi kateg saprak taun 2018. Direktur Utama PT Agronesia Perseroda Dedi Gamawan nembrakeun eta aset milik PT Agronesia Perseroda di Kota Bogor teh legana aya 6.600 meter persegi. 1.000 meterna dipake keur pabrik es, terus esana dipake fasilitas umum katut stand UMKM sarta kuliner. Ya, alhamdulillah hari ini kita bersama rekan kami Perumda Tirta Pakuan Bogor sudah berhasil menandatangani MOU kerjasama mengenai pemanfaatan lahan aset Bogor. Jujur buat kami ini adalah suatu hal yang luar biasa karena memang aset ini tidak beroperasi dari tahun 2018. Dan kita memang berkeinginan memang untuk mengoperasikan kembali karena pabrik es ini notabene sebenarnya sangat diperlukan di Kota Bogor. Mengingat apalagi mendengar kabar dari rekan kami Pak Rino itu setelah COVID itu malah 400% artinya ini peluang sekali untuk dan sejalan dengan itu kami ingin coba memanfaatkan, kami coba bekerjasama untuk pemanfaatan aset ini dengan mulai dengan pabrik es kita bareng-bareng dan airnya nanti akan disuplai dari PDAM dan juga merupakan bisnis turun dari PDAM. Sajroning kitu Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Rino Indira Gusniawan Nandeskeng eta rukun gawe teh mangrupa hambalan munggaran pikeun ngamanfaatkeun aset lahan tur pabrik es Sari Petojo. Jagana eta pabrik es teh bakal diaktifkeun deui lantaran pangsa pasar anu mereleukeun es kristal anu karereana kafe-kafe di Kota Bogor kawilang rea. Kerjasama ini baru MOU, jadi kita masih ada PR panjang, tetapi saya pikir saya dan Pak Dega punya niat baik untuk mengembangkan bisnisnya kita masing-masing agar masing-masing mendapatkan manfaat dari aset yang selama ini terbengkalai. Kami sebagai Perumda Tirta Pakuan yang memang punya keahlian mengolah air dan Pak Dega di Sari Petojo punya keahlian membuat es dengan networkingnya, saya pikir ini kolaborasi yang luar biasa. Mudah-mudahan langkah kami dimulai hari ini bisa lebih pasti ya Pak ya, dengan beberapa kajian yang akan ke depan kita lakukan untuk bisa saling menguntungkan kerjasamanya. Prak-prakan nanda tanganan eta kerjasama teh salaku wujud sinergi BUMD luyu kana visi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Yana Kurniawan, Bandung TV.